Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa bihamdihi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada hari yang bahagia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengkabulkan segala hajat, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menyelamatkan kita daripada segala musibah, daripada segala azab. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan membangkitkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita kembali kepada kitab dakwah utama karangan al-Imam al-Haddad, dan kita telah berada pada fasal yang terakhir dalam bahagian yang keempat. Insyaallah mungkin minggu depan kita akan masuk ini kepada bahagian yang kelima, yang mana beliau membicarakan berkenaan dengan menasihati kaum yang lemah dan orang sakit. Sebelum itu insyaAllah kita membaca muka surat ini yang terakhir. Dan muka surat yang terakhir ini Al-Imam Al-Haddad sedang membicarakan berkenaan dengan keadaan-keadaan ini yang tertentu yang menjadi sebab kebaikan bagi seorang Muslim. Maka minggu lepas kita membicarakan tentang hadis Nabi, yang mana Nabi SAW yang ini mengatakan, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatba'u biha syarafal jibal. Yani akan datang satu zaman, Nabi SAW mengatakan, yani disebabkan fitnah, maka orang Islam nak menyelamatkan agama ni, apa dia melakukan? Dia membawa makanan-makanannya ke arah gunung. Ini seperti mana kisah Ashabul Kahfi, seperti mana kita mengatakan disebabkan yang ini berlaku fitnah. Manusia yang ini menghadapi fitnah dalam agama, bagaimana nak menyelamatkan dirinya? Dia melarikan dirinya, melarikan dirinya daripada masyarakat yang belenggu dalam kekufuran dan munafik dan sebagainya. Maka Nabi SAW yang ini mengatakan perkara ini akan berlaku, dan dia sudah berlaku. Mungkin yang ini kita lihat di negeri kita tidak berlaku, tetapi di banyak negeri di Timur Tengah sudah berlaku. Kalau di Yaman lebih-lebih lagi, ulama-ulama di sana sudah membicarakan perkara ini. Mereka sekarang apa mereka melakukan di Yaman, di kampung-kampung mereka menghidupkan perniagaan tanakan kambing dan sebagainya. Dan ini disebabkan ini kefakiran yang wujud, disebabkan peperangan dan sebagainya, fitnah ini yang berlaku. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita keadaan kita ini belum lagi sampai ini ke situ. Tetapi bukan maksudnya ia belum lagi sampai ke situ, ia tidak mustahil ia akan sampai ke situ. Kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku disebabkan bolakan dunia yang berlaku sekarang. Dan kita lihat ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak daripada ini sudah berlaku. Saya rasa minggu lepas saya ada membicarakan Nabi SAW sebut tentang fitnah di Syam, sudah berlaku. Nabi SAW menyebut fitnah di Iraq, sudah berlaku. Jadi ia berlaku depan mata kita, kita lihat ia sedang berlaku. Nabi SAW sebut tentang Mesir, sudah berlaku. Jadi banyak yang ini daripada hadis-hadis Nabi SAW membicarakan ini tentang keadaan yang di akhir zaman. Itu sebab kita umat Islam hari ini, kita mesti mempelajari tentang tanda-tanda yang ini akhir zaman, supaya kita memahami keadaan apa yang kita sedang berada di dalamnya, dan esok apa yang akan datang. Kelebihan yang ini bagi orang yang mempelajari ilmu ini, dia sekurang-kurangnya dapat mengetahui, walaupun tidak 100%, yang ini mungkin 60%, 70%, apa yang akan berlaku ini selepas ini. Maka ini adalah daripada perkara yang ia telah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Salah satu daripada hadis yang kita baca pada minggu yang lepas. Nah, kita teruskan. Telah bersabda. Telah bersabda Rasulullah SAW yang maksudnya adalah sebaik-baik hidup ialah hidup seorang lelaki yang selalu berada di sisi tali kudanya. Dia akan menunggangnya setiap kali dia dengar jeritan memanggil untuk menempur musuh atau seruan untuk memerangi musuh. Jadi maksudnya orang ini sentiasa fisabilillah, hidup dia sentiasa di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW ini mengatakan ini adalah sebaik-baik kehidupan.
sebab kehidupannya kesemuanya fi sabilillah, maksudnya dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Nah, dia terus akan memecut kudanya memasuki medan perang kerana ingin terbunuh sebagai syahid, sedang mati itu menjadi impiannya. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut adalah mujahid. Seorang ini yang berjihad ini fi sabilillah. Tetapi kesinambungan apa yang dia akan bicarakan adalah bagi yang kedua ini yang akan datang. Nah. Dan seorang lelaki-lelaki yang kerap berada di samping kambingnya bertempat di atas gunung ataupun di sisi lembah yang berada jauh dari manusia, dia mendirikan solat dan mengeluarkan zakat di samping beribadat kepada Tuhannya sehinggalah datang maut atau penanggungnya. Nah, ini adalah bahagian dari yang kedua. Dia ada kait mengait dengan hadis yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Yang ini seorang lelaki yang membawa binatang ternakannya di tempat yang ini gunungan, yang ini untuk menyelamatkan agamanya. Maka disembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang ini wafat. Maka orang seperti ini juga ini mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ada kait mengait dengan kisah ashabul. Kisah yang ini ashabul kahfi yang mana Allah mengatakan wa izi atazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yamshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menjaga mereka yang ini selama 309 tahun. Ini karamah bagi mereka. Apa sebabnya? Sebab hati mereka adalah rabbuna alladhi, mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ardh falan nad'u min dunihi ilaha, yakni disebabkan mereka nak menyelamatkan keimanan mereka, menyelamatkan agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memberikan kepada mereka rahmat-Nya. Nah, maka orang yang semacam ini inilah yang boleh dikatakan orang yang di dalam kebaikan, demikianlah maksud dari hadis ini. Yakni maksudnya dia sentiasa dalam kebaikan, dia sentiasa mendapatkan rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebahagian yang manusia sentiasa mendapatkan rahmat dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya semua ibadah. Kehidupannya semua ibadah sebab niatnya adalah kerana agama. Niatnya adalah untuk menghidupkan agama. Nah, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang menanam apa saja tanaman lalu dimakan buahnya oleh burung atau binatang buas, maka apa yang dimakannya itu menjadi sedekah daripadanya. Ini adalah berkenaan dengan kelebihan apa? Kelebihan tanaman. Yani Nabi mengatakan kalau kita menanam buah dan buah kita dimakan oleh binatang-binatang, kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala ini. Maka ini ibadah. Ini adalah ibadah. Kita menjadi sebab ini kebaikan harta kepada binatang. Apalagi ini kepada manusia. Maka Islam ini menggalakkan, ini menghidupkan tanah, menggalakkan ini tanaman, pertanian dan sebagainya. Sebab ini semua adalah perkara yang memanfaatkan ini manusia. Nah, riwayat Ibnu Huzaimah, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, 7 perkara yang akan diterima oleh sang hamba pahalanya meskipun dia sedang berada di dalam kuburnya sesudah kematiannya. Nah, di sini hadis ini Nabi mengatakan 7 perkara. Seseorang itu mendapatkan manfaat walaupun dia telah meninggal dunia. Aywa. Yang pertama, iaitu orang yang mengajar sesuatu ilmu. Nah, ini adalah perkara yang pertama sekali berdasarkan dengan juga dengan hadis Izamata Ibnu Adam bin qata'a 'amalu illa bin thalas. Anak Adam apabila meninggal dunia segala amalannya semua terputus menjadi melainkan 3 perkara. Salah satu daripada Nabi mengatakan al-'ilmu alladhi yuntafa'u bihi. Yani ilmu yang dimanfaatkan. Yani ilmu yang dimanfaatkan adalah seorang yang mempelajari ilmu agama dan dia mengamalkannya dan dia menyampaikannya. Walaupun setelah ini dia meninggal dunia, orang mengamalkan ilmunya, dia mendapatkan pahalanya. Jadi cuba bayangkan, ulama kita sentiasa mengatakan, kita kalau belajar fikih Syafi'i sebagai misalnya, Imam Syafi'i mendapat pahala. Cuba bayangkan. Berapa banyak manusia yang datang selepas Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini wafat pada tahun 204 ini Hijrah. Ini kita nak bayangkan ya. Bayangkan kehebatan ulama kita ya. Dia wafat pada tahun 204 ataupun 205 Hijriah, ada khilaf ya. Sama ada 204 ataupun 205 yang ini Hijriah ya. Lebih 1200 tahun ini yang lalu. Maka semua orang yang mendapat manfaat daripada mazhab Syafi'i, pahalanya akan kembali kepada Imam Syafi'i.
Cuba kita bayangkan. Jadi berapa banyak manusia yang kita bicarakan? Imam-imam yang besar seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Suyuti dan Imam-imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dan Syekhul Islam Zakaria Ansari. Maka mereka semua yakni mengambil manfaat daripada isyiat Imam Syafi'i. Jadi pahalanya semua kembali kepada Imam Syafi'i. Jadi kita tak dapat bayangkan betapa hebatnya maqam, ketinggian Allah memberikan kepada imam ini. Begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Darajat mereka sentiasa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap amalan kita, mereka mendapat pahala. Betul gitu? Sebab Nabi mengatakan ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ila yaumil qiyamah, Nabi mengatakan hadis yang lain. Man sanna fil islami sunnatan hasanan, barang siapa yang ini yang ini menunjukkan jalan ini kebaikan, dan selepas itu yang ini ia menjadi sebab ini orang lain ini mengamalkannya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Begitu juga dengan keburukan dan kejahatan. Kalau kita na'udzubillah min dzalik, satu orang menjadi sebab kejahatan dan diamalkan oleh orang lain, dan generasi semua ikut ini kepada kejahatan, dia juga akan menanggung dosa tersebut sebab dia menjadi sebab. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sababan di mana tada, daripada doa yang masya-Allah ini yang paling baik ini, ya, salah satu doa yang baik kita baca adalah Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah aku sebab bagi orang yang mendapat hidayah. Yang ini maksudnya kita mendapatkan pahala. Allah memberikan hidayah kepadanya melalui kita. Nampak? Dan Nabi SAW ini mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila Sayyidina Ali, Nabi menghantarnya untuk memerangi orang Yahudi Khaybar, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib ini menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala mada? Ala ma uqatiluhum? Atas apa yang ini kami nak perang mereka? Apa yang ini harus kami melakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, udu'uhum ilal Islam. Yani sebelum kamu perang mereka, ajak mereka masuk Islam. Sebab ini peperangan ini bukan maksud ini nak membunuh orang ataupun nak berperang, tetapi maksudlah dakwah. Tetapi disebabkan yang ini, orang Yahudi Khaybar ini, kisah ini panjang, mereka khianati atas Nabi SAW dan sebagainya, maka mereka tidak mahu menerima ini ajaran Islam, maka berlaku ini pertempuran. Maka Sayyidina Ali, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, li'ayyahdiya bika Allah wajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Kalau Allah memberikan kepada engkau hidayah melalui engkau satu orang, itu lebih baik ini daripada unta-unta. Ini baru ini satu orang, apalagi ada 10 orang, 20 orang. Jadi insyaAllah itu sebab kita sentiasa perlu tanam ini niat. InsyaAllah kita belajar dan kita mengajar. Kita belajar dan mengajar. Jangan kita takut ini nak buat niat. Ada orang ini dia punya apa esteem, self esteem terlalu rendah. Saya tak boleh. Atau boleh tak boleh, khalas. Kita kalau lihat ini orang ini yang berjaya, mentaliti mereka selalu mereka aim ini yang tertinggi, betul ke tidak? Satu orang ini kalau kita lihat pelajar di sekolah misalnya, dia kalau A student, top A student, kalau kat sekolah, biasa dia akan aim untuk menjadi lebih tinggi, betul? Tapi kalau dia tidak mendapat lebih tinggi, dia mungkin dapat yang kurang sikit. Tapi kalau satu orang ini dia aim, saya nak aim D saja. Jadi tiap-tiap exam nak dapat D. Maka mungkin dia fail. Dan kalau tak dapat D ini mungkin dia fail. Jadi kita nak kena ada apa? Kita mengatakan kita nak kena aim yang lebih tinggi, insya-Allah. Nah, teruskan. Atau menglaraskan sungai untuk mengalirkan airnya. Yang kedua beliau mengatakan meskipun tadi mana? Orang-orang yang mengajar suatu ilmu ataupun melaraskan sungai. Orang yang mengajar suatu ilmu ataupun melaraskan sungai untuk mengalirkan airnya. Yang ini maksudnya dia tidak menahan air. Ini yang berlaku masalah sekarang di beberapa negara, dia buat dam terlalu besar. Jadi bila dibikin ini dam yang terlalu besar, masalahnya apa? Negeri lain pula tak dapat air. Sebab sungai itu mengalir kan? Sungai ini mengalir. Maka ini sekarang kita lihat ini berlaku masalah besar di Timur Tengah. Kalau antum lihat ini news sekarang, Mesir dengan Ethiopia dengan Sudan ini berkenaan dengan Sungai Nil.
keadaan yang ini sangat sangat ini menakutkan, ini boleh berlaku pengurangan. Begitu juga ini apa sungai apa Euphrates, ini apa tu Furat, ya, Syria, Iraq dengan dengan Turki, mereka share ini sungai. Sungai yang dikenali sebagai sungai ini Furat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan apabila sungai Furat kering, apa yang akan berlaku wahai jemaah sekalian? Pernah-pernah tu pernah dengar hadis tentang sungai Furat? Yakni apabila yang sungai Furat ini kering, akan berlaku satu benda yang besar. Ini adalah keluar yang lima rumah dia jemaah. Ala kulihat. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dia membicarakan tadi tentang melariskan air. Jangan kita menutup air hanya untuk diri kita, lepas itu orang yang di kampung sebelah yang tidak mendapat air. Nah. Atau mengorek perigi untuk dimanfaatkan airnya. Nah, satu orang yang ini korek perigi supaya orang semua mendapat manfaat. Tiap-tiap orang yang minum, dia dapat pahala. Tiap-tiap orang yang minum daripada perigi ini, dia dapat ini pahala. Nah. Atau menanam pohon kurma atau pohon yang lain untuk dimakan buahnya. Jadi tiap-tiap orang yang makan buahnya, dia dapat pahala. Walaupun dia meninggal dunia, dia dapat pahala. Ini daripada amal jariah. Yang balik kepada hadis apa? Sadaqatun jariah. Betul ke tidak? Sadaqatun jariah. Satu orang ini tanam pokok, orang lain makan. Satu orang bina pergigi menjadi manfaat. Kita di Singapura kita lihat banyak wakaf kan? Orang bina masjid, bina madrasah. Masya-Allah, yang ini lepas dia meninggal dunia, pahala yang ini tiap-tiap orang yang salat dalam masjid itu dia dapat. Tiap-tiap orang yang ini yang belajar dalam madrasah itu dia akan jadi mendapatinya. Atau mendirikan masjid atau meninggalkan mushaf. Mendirikan masjid, yakni orang yang membina masjid, orang yang apa? Memberikan mushaf, kita beri orang mushaf dia baca, kita dapat pahala. Atau meninggalkan anak yang akan memohon istighfar pengampunan baginya sesudah matinya. Nah, hadis ini dia lebih terperinci daripada hadis yang masyhur yang tiga. Tapi kesemuanya balik kepada tiga perkara. Betul ke tidak? Kalau kita lihat ini walaupun di sini tujuh, semua balik ini kepada tiga perkara. Nah, kita habiskan ya, insyaallah ya. Ya, hari ini kita panjang sikit. Tak apa ya. Riwayat Al-Bazzar An-Nas radhiyallahu anha. Dan daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha, dia berkata, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangiku sedang aku lagi berbaringan. Lalu beliau menggerakkanku dengan kakinya seraya berkata, wahai puteriku, bangunlah dan saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai, kerana Allah Ta'ala membagikan rezeki manusia pada masa di antara naiknya fajar di awal pagi sehingga terbitnya matahari. Nah, akhir sekali beliau menutup bab ini dengan membicarakan hadis yang berkenaan dengan rezeki ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menggalakkan yakni umatnya untuk berusaha. Yakni berusaha yakni untuk mencari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masa yang barakah. Seperti mana Nabi sallallahu mengatakan dalam hadis yang lain, "Buhika li ummati li bukuriha." Di sini Nabi sallallahu mengatakan di antara waktu pagi yakni sehingga yakni terbitnya matahari. Daripada fajar yang ini sehingga yang ini terbitnya matahari yang ini. Ini adalah masa yang Nabi SAW ini mengatakan rezeki itu dibagikan yang ini kepada hamba-hamba Allah. Semoga Allah SWT memurahkan rezeki kita insyaAllah, rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Amin ya rabbal alamin.